Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala muridi waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini, di minggu pagi ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan atau acara sosialisasi SKPI ya. Kita di sini akan mengenal apa sih SKPI itu atau surat keterangan pendamping ijazah. Ya, di sini udah banyak nih pesertanya, udah ada sekitar 190 peserta. Ya. Yang terhormat Ibu Rini Hidayati selaku Adik 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang terhormat juga Ibu Walita Sabrina Yusrin, selaku Kaprodi Manajemen, dan juga Ibu Imel Dasari, selaku Kaprodi Akuntansi. Dan juga yang kami hormati, Bapak Kuku Fadli. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir dan memberikan materi pada pagi ini. Mungkin langsung saja kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Alita Sabrina Yusrin selaku Kaprodi Manajemen yang dalam hal ini menggantikan Ibu Rini yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, waktu dipersilahkan kepada Ibu Alita. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ini ada guest star yaitu Pak Kuku Fadli selaku pembicara pada pagi hari ini. Beliau adalah Kapus Puskaka ya Pak ya singkatnya. Pusat. Iya Bu. Pusat kemahasiswaan, alumni dan karir. Alumni dan karir. Kalau disingkat Puskaka. Puskaka. Ini salah satu pusat yang singkatannya bagus, Puskaka. Kalau yang lain singkatannya agak susah. Oke. Okay. Yang selain itu juga ada Bu Nida Nadia Hasan selaku sekretaris prodi dari akuntansi dan juga nanti mungkin akan menyusul hadir Bu Intan selaku sekretaris prodi dari manajemen. Dia sedang dalam perjalanan. Dan yang tidak lupa, yang kami cintai, mahasiswa FEB, tetap semangat ya, walaupun ini adalah sanmori kalian, walaupun tadi, kalau, tadi kata Pak Kuku, ini sebenarnya sudah bukan sanmori. Ini sudah mendekati siang soalnya, pagi mendekati siang. Gitu. Nggak apa-apa ya, kalian harus tetap semangat di hari Minggu pagi, untuk mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan SKPI. Oke, okay. Sebenarnya ternyata di sini hadir juga Mbak Desti. Okay, terima kasih Mbak Desti sudah hadir. Beliau adalah bagian TU Akademik FEB. Oke, okay. Jadi berbicara terkait dengan SKPI, apa itu SKPI? Ada yang sudah tahu? Coba kalau ada yang sudah tahu, silahkan ketik di chat box. SKPI itu apa? Coba. Ada?
surat keterangan pendamping ijazah. Oke, good job. Jadi kalian sebelum ini apa namanya sebelum mengikuti kegiatan ini sudah paling tidak ya itu sudah tahu apa singkatan dari SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini juga merupakan apa ya namanya follow up dari video YouTube yang pernah di-share oleh dari Pak Kuku terkait dengan apa itu SKPI. Jadi yang melatar belakangi kenapa acara sosialisasi terkait dengan SKPI ini dilakukan adalah supaya teman-teman mahasiswa itu bisa mengetahui urgensi seberapa pentingnya sih SKPI. Nah, ini hanyalah penjelasan singkat dari saya. Jadi SKPI itu nanti akan berisi terkait dengan ringkasan akademik, karir akademik kalian, terus keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah. Jadi bedanya SKPI dengan CV, nah nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Kuku. Dan apa ya namanya ya, kegiatan kalian selama perkuliahan ini diharapkan dengan adanya SKPI itu tidak sia-sia. Karena semuanya pastinya akan apa ya namanya terrecord pada surat keterangan pendamping ijazah tersebut tadi. Oke, tanpa berlama-lama, setelah ini akan ada penjelasan dari Pak Kuku terkait dengan seberapa pentingnya SKPI untuk mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan di sini sudah hadir dari Prodi Manajemen dan Akuntansi kan ya, Bu Nida ya? Ya, betul, Bu. Oke, sekarang tapi coba sebelum dimulai nih, saya pengen tahu yang dari Prodi Manajemen sama Akuntansi, coba isi di chat box. Dari prodi mana aja? Oke, manajemen, akuntansi, wis, ya. Ya, semangatnya sama ya ini, manajemen dan akuntansi, gucap. Ya, saya harap semangat ini akan tetap bertahan sampai akhir nanti acara. Dan sebelumnya, terima kasih Pak Kuku atas waktunya di minggu pagi yang seharusnya mungkin dipakai buat family time gitu kan. Nah, tapi bersedia untuk mengisi acara sosialisasi SKPI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan ini acara sosialisasi SKPI kami buka. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak informasi dan kalian juga bisa segera mempersiapkan untuk dokumen-dokumen SKPI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alita. Baik, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Kuku Fadli Prasetyo. Untuk para mahasiswa, silahkan dipersiapkan nanti kira-kira apa aja yang mau ditanyain kepada Pak Kuku ya. Silahkan dicatat, nanti bisa disampaikan langsung ke Pak Kuku. Baik, waktu dipersilahkan untuk Pak Kuku. Baik, terima kasih Bu Nida. Saya izin share screen dulu ya. Boleh Pak, silahkan. Ini sudah diworo-woro sama Bu Nida, kalau ada pertanyaan ya. Ini saya susah nih jawabannya nih soalnya. Sudah tampak belum ya? Belum Pak, nah, oh, belum. Sekarang sudah. Sekarang sudah. Kalau misalnya suara saya terganggu nanti tolong dikasih tahu ya, jadi ya, saya bisa matikan videonya. Baik Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih, kita bertemu nih gitu kan. Kalau tadi Bu Alita sempat menyampaikan gitu ya, seharusnya family time tapi jadinya harus apa namanya memberikan materi gitu ya. Tapi kurang lebih sih sebenarnya ini soal peralihan aja gitu. Kalau mungkin sejatinya family time-nya untuk keluarga saya yang ada istri dan anak begitu. Nah, sekarang beralih menjadi apa namanya? FEB family gitu ya, kurang lebih ya. Jadi keluarga juga sebenarnya. Jadi sama aja, tinggal beralih aja ya. Pindah kamar saja gitu. Oke. Tadi sudah sempat disinggung, saya berasal dari Puskaka ya, kalau secara institusional begitu, di Universitas Pusat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karir. Gitu. Terima kasih Bu Alita tadi sempat nyinggung, akronimnya enak gitu ya. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya sih bisa lebih enak kalau penyebutannya ya, itu disebutnya seperti ini nih pronunciation-nya. PUS
kakak gitu ya, itu lebih enak saya pikir ya. Ada nadanya ya Pak. Ya ada nadanya gitu. Jadi kan kalau di bahasa Mandarin kan ada yang naik turun itu kan berbeda arti gitu ya. Bus kakak. Oke, baik. Tadi sempat disinggung kurang lebih apa namanya, sudah pada tahu belum surat keterangan pendamping ijazah gitu ya, atau SKPI. Ketika ditanya SKPI itu singkatan apa, jawabannya lumayan banyak yang menjawab, apa bukan lumayan banyak, ada beberapa lah yang menjawab surat keterangan pendamping ijazah. Saya senang. Gitu. Kenapa senang? Ya karena apa yang dilakukan gitu ya oleh universitas gitu, itu disambut baik. Jadi itu tersampaikan pesannya. Sekalipun mungkin tidak 100% ya soal apa namanya, apa saja yang diakomodir gitu. Tapi paling enggak mengenal nama aja deh. Itu insya Allah kita bisa bisa kenal lebih jauh gitu. Baik, selanjutnya ya. Di bagian selanjutnya kita coba melirik. Kita coba melirik SKB gitu. Jadi kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu. Nah kita coba lebih awal ya, lebih dulu gitu, di tahapan sebelum dari mengenal. Jadi tak melirik, tak kenal, tak sayang juga gitu. Jadi kita coba melirik dulu SKPI. Secara umum tadi Bu Alita sudah sampaikan ya, SKPI itu kurang lebih nanti menjadi pendamping gitu, memang mengakomodir, memasukkan gitu kan komponen-komponen kegiatan dari mahasiswa yang sejatinya itu ada di luar dari kegiatan kurikuler. Nah sedikit cerita ya, SKPI itu sebenarnya sudah mulai ada ketentuannya gitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu di tahun 2014. Hanya saja memang ya, kementerian itu tidak mewajibkan begitu langsung di saat itu juga setiap perguruan tinggi apa namanya menyediakan SKPI, tidak. Jadi ada beberapa yang mungkin di tahun 2014, 2015. Nah YAR sih ini termasuk yang sedikit belakang gitu, tapi belakang bukan berarti tertinggal ya. Insya Allah kita akan perbaiki banyak hal nih di SKPI. Sedikit bocoran mungkin di awal-awal lebih banyak pekerjaan manual mungkin, tapi ke depan mudah-mudahan ini bisa terdigitalisasi, tersistematisasi, terotomatisasi gitu ya, lewat sistem informasi kurang lebih. Baik, yang berikutnya gitu. Jadi kita bergerak dari sesuatu yang lazim sebenarnya di masa yang lampau ya, atau mungkin sebagian besar masih lazim lah di waktu-waktu sekarang. Kalau dulu yang namanya mahasiswa lulus itu ya ukurannya gitu kan, bukti dokumennya dua, ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip itu hanya bukti ya bahwa mahasiswa itu sudah menyelesaikan apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurikuler atau intrakurikuler yang diatur gitu ya oleh kurikulum dari masing-masing penyelenggara pendidikan atau program studi. Nah, tapi ini kemudian timbul persoalan gitu. Persoalannya apa? Ternyata dunia kerja itu sekarang sudah tidak lagi menganggap IPK itu sebagai bilangan yang sakral, padahal IPK itu angka yang menjadi parameter atau indikator begitu ya bagi keberhasilan mahasiswa di bidang kurikulernya. Loh, kenapa begitu, Pak? Mungkin sering kita baca begitu di media massa gitu. Lulusan IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi ya, tapi nggak kerja-kerja, tapi nggak bikin apa bisnis berwirausaha. Nah kenapa? Nah ternyata ada persoalan gitu ya, soal keseimbangan gitu, pengakuan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Misal ikut organisasi. Ikut organisasi itu bukan bukan semata-mata ya ikut berkumpul-kumpul saja, tapi ada soft skill yang dipelajari di situ. Ada lesson learned gitu kan yang diperoleh begitu oleh mahasiswa yang mengikuti atau bergabung di organisasi. Misal kemampuan berkomunikasi gitu. Jadi akan berbeda ya. Anak-anak yang tidak pernah bergaul gitu ya dan IPK-nya tinggi gitu dengan anak-anak yang sering bergaul di organisasi kurang lebih dengan sekalipun IPK-nya mungkin tidak setinggi yang contoh yang pertama. Nah sebab itulah kemudian kementerian kan membuat terobosan ya, membuat satu framework gitu, kerangka
bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di luar kurikulum itu, tapi sejatinya itu punya relevansi begitu bagi pengembangan diri mahasiswa, itu bisa diakomodir atau setidaknya direkognisi, diakui begitu. Nah, jawabannya yang tadi ya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan kami yang ada di luar kurikulum? Bukan cuma organisasi ya, ikut lomba. Ikut lomba kan nggak muncul di transkrip. Nggak ada kan misalnya juara VKM, tiba-tiba nilai mata kuliah ini langsung A gitu kan, nggak ada. Karena memang itu di luar dari kurikulum. Nah, SKPI itu jawabannya. SKPI itu yang memberikan ruang gitu ya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan untuk kegiatan-kegiatan yang sejatinya itu tidak ada tidak ada tempatnya ya di di transkrip dan ijazah. Jadi ini untuk mengakomodir gitu ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah sadar ilmu itu bukan hanya sebatas ilmu belaka gitu, tapi bagaimana kita mengaplikasikan ilmu. Karena sejatinya perguruan tinggi ya mahasiswa ya, itu bukan orang pintar yang orang pintar saja, tapi orang pintar yang bisa mengubah apa masyarakat. Kalau pintar saja gitu, nggak bisa berkomunikasi ya udah, mungkin bahasa kalian dia pintar, tapi pintar untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana supaya bisa pintar, tapi pintarnya itu bermanfaat bagi orang lain? Dia harus punya soft skill gitu, yang dia akan membungkus gitu ya, membungkus kemampuan-kemampuan akademis yang ada di kemampuan kurikuler tadi gitu kurang. Oke, nah ini sejak bulan Maret lalu gitu, Universitas Hersi itu menerbitkan ya, Pak Rektor itu menerbitkan satu keputusan nomor 5 /INT dan seterusnya tahun 2022, tanggal 11 Maret 2022. Nah, supaya gampang, supaya kita akrab begitu ya, saya sebutnya Puskaka ya, Puskaka menyebutnya sebagai Suket Semar. Jadi ini surat keterangan 11 Maret, surat keputusan 11 Maret gitu kurang. Jadi kalau orde baru gitu ya ditandai dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret, Yarsi, SKPI-nya ya itu ditandai dengan Suket Semar. Mungkin yang orang Jawa kenal sama Semar, kenal sama Suket. Suket itu rumput, Semar itu Semar. Semar itu tokoh wayang. Meskipun nggak ada hubungannya, tapi secara akronim lumayanlah untuk bisa diakrapi begitu oleh mahasiswa seluruhnya. Nah, lalu nanti SKPI ngapain, Pak? Nah, SKPI kurang lebih nanti akan menjadi dokumen ketiga yang akan menemani, yang akan mendampingi ijazah dan transkrip. Yang tadi sempat disinggung, ijazah dan transkrip itu hanya pengakuan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya intrakurikuler. Lalu untuk yang co dan ekstrakurikuler itu nggak ada tempat di situ. Jadi dibuatkanlah tempat gitu ya di SKPI, di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi jangan hanya bicara tentang pendamping wisuda ya, PW ya, tapi ijazah dan transkrip pun sekarang sudah punya pendamping. Lalu apa pentingnya gitu, SKPI ini? Nah, ada dua babakan ya sebenarnya ya, untuk membahas penting enggaknya ya SKPI itu. Nah, sebelum mahasiswa lulus dan setelah mahasiswa lulus tentunya kita bagi pembagian. Sebelum mahasiswa lulus, SKPI itu bisa jadi stimulus. Stimulus untuk apa? Stimulus untuk berprestasi. Jadinya bagaimana? Setiap mahasiswa akan termotivasi. Untuk apa? Untuk bergabung, untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian begitu di semua kegiatan kemahasiswaan di Universitas Hersi. Sepanjang itu tidak mengganggu kehidupan kurikulernya ya, yang pentingnya. Baik itu di organisasi di internal kampus, eksternal kampus gitu ya, pun juga dengan kegiatan-kegiatan kompetisi. Baik kompetisinya itu adalah kompetisi akademis, misalnya seperti PKM ya, seperti program kreativitas mahasiswa gitu. Atau mungkin lomba nyanyi, Pak. Saya ikut lomba dangdut, Pak, di akademi misalnya. Bisa nggak, Pak? Saya juara satu, Pak, di situ. Bisa nanti diakomodir nanti di SKPI. Karena itu kemampuan ya, kemampuan di luar kurikulum, tapi itu menentukan gitu, arah dari pengembangan diri mahasiswanya. Terus kemudian yang kedua ya, selain menjadi motivasi bagi mahasiswa berprestasi,
ini bisa menjadi katalis gitu. Ini bisa mempercepat begitu ya. Percepatan bagi apa, Pak? Bagi kelahiran juara-juara, jawara-jawara gitu ya dari kalangan mahasiswa YRC di apa namanya? Di kompetisi baik di fora internasional maupun di fora nasional. Lalu yang ketiga, ini bisa menjadi salah satu booster ya. Booster saya sebut biar kita makin keren ya peringkatnya begitu di apa namanya di pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh kementerian begitu. Terus kemudian yang terakhir itu supaya kehidupan akademik kita itu lebih apa ya iklimnya itu lebih baik lah. Jadi kalau semula mungkin datang ke kampus mikirnya ini gebetan gue nih masuk kelas ini nih gue juga pengen masuk nih bukan cuma itu aja. Tapi memang motivasinya kembali ke pengembangan diri dari masing-masing mahasiswa. Ini sebelum kelulusan. Lalu nanti setelah kelulusan bagaimana, Pak? sebelum menjelaskan apa namanya pentingnya begitu SKPI bagi mahasiswa, bagi lulusan ya, karena sudah setelah lulus begitu. Saya mau cerita sedikit. Dulu sebelum saya gabung ya di apa namanya di pusat kemahasiswaan ini, saya masih menjadi dosen biasa ya di Fakultas Hukum. Mungkin kalau misalnya kita pakai stratifikasi sosial, kita sebutnya itu dosen jelata gitu ya, rakyat jelata, kaum sudra gitu. Banyak mahasiswa gitu, banyak lulusan ya, alumni lah ya, itu yang cerita gini sama saya. Pak, tempo hari saya ketua wawancara, Pak, pekerjaan X sebutannya, di perusahaan A. Gitu ya. Nah, kan sebelum masuk ruang wawancara, saya ngobrol-ngobrol nih, Pak. Sama pesaingnya lah, sama rivalnya. Yang diobrolin itu gini, Pak. Kamu dulu ngapain aja di kampus? Ceritain lah kemudian sama alumni kita. Terus habis itu, kamu bawa nggak sertifikatnya? Wah, aku bawa, tebel deh. Terus kemudian si pesaingnya, rivalnya, dia bilang, kamu rajin banget ya. Tapi ini ironi ya jadinya ya. Kamu rajin banget ya. Loh ya, gimana caranya membuktikan gitu kan, bahwa dulu saya pernah bergabung, saya pernah berprestasi. Terus sama si rival ditunjukin lah satu portofolio. Kalau aku gak butuh bawa ijazah banyak, aku cukup bawa ini. Nah yang ditunjukin tuh SKPI gitu. Jadi mendadak si alumni ini langsung keder, udah langsung minder dia ngelihat kampus lain sampai segitunya gitu, memperhatikan soal apa itu senjata ya yang dipakai oleh alumni ketika melamar pekerjaan. Lalu ujung-ujungnya gimana, Pak, ceritanya, Pak? Berhasil apa enggak, Pak, di kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan tadi, Pak? Nah itu saya simpan ya ceritanya ya, mungkin di lain kesempatan bisa ketemu lagi, saya bisa cerita lebih banyak lah soalnya. Tapi poinnya begitu, kampus lain itu sudah ada yang punya SKPI. Ketika kita nggak punya SKPI, ya alamat gitu ya. Mahasiswa itu bakalan nyiapin berkas yang tebel, pertama. Yang kedua, pemberi kerja belum tentu percaya. Apalagi sekarang kan banyak ya, apa namanya, penjiplakan-penjiplakan gitu ya. Jadi sertifikat apa bisa diubah namanya. Itu membuat pemberi kerja ya, yang calon kalian tempat kalian kerja begitu, itu skeptis, ragu, ini beneran apa enggak nih. Nah kan berbeda kalau misalnya kampus yang memberikan. Kalau kampus itu kurang lebih ada kredibilitasnya, karena sebagai lembaga dia bukan hanya 3 tahun meluluskan sekali langsung tutup, enggak. Contoh YRC misalnya, YRC dari tahun 67 gitu, sudah menjadi lembaga pendidikan, kan enggak mungkin ya, dia berbohong. Gak mungkin kan, bus kecil kemungkinan gitu. Dia mempertaruhkan kredibilitas yang dibangun dari tahun 67 untuk membohongi pemberi kerja. Itu sebabnya pemberi kerja akan lebih percaya gitu. Nah, jadi yang pertama gitu ya, ketika mahasiswa sudah lulus, melamar kerja, portofolio lulusan itu akan semakin kuat dan semakin dipercaya. Terus kemudian yang kedua, ini mungkin bagi lembaga begitu, ini menjadi salah satu wujud ya, pertanggungjawaban akuntabilitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga,
Ini kaitan dengan yang pertama yang memperkuat portofolio lulusan. Pengguna lulusan atau pemberi kerja, calon tempat kalian bekerja, itu nggak perlu susah-susah memverifikasi, memvalidasi ini bukti ini asli nggak ya? Nggak perlu. Dia tinggal lihat aja di portofolionya, tinggal lihat aja di SKPI ini. Oh iya ada kemampuan ini, oh ada nih pernah ikut kegiatan ini, pernah juara ini. Nah itu kurang. Lalu yang keempat, ini terkait dengan identitas kampus kita ya. Kampus kita itu kan kampus Islami. Itu terus terang, gitu. Itu bisa menjadi nilai jual ketika kita melamar pekerjaan. Terlepas dari soal apa namanya, agama ya, fanatisme agama atau bagaimana. Tapi nilai-nilai Islam itu kan nilai yang rahmatan lil alamin. Sampai ada riset begitu ya. Negara mana yang menjalankan nilai-nilai Islam terbaik? Sekalipun Indonesia nggak masuk di 10 besar. Nah, itu penting hal yang seperti ini. Nah, menjawab gitu ya, tadi sempat Bu Alita singgung, apa bedanya CV dengan SKPI? Ya kurang lebih CV ya secara isian ya mirip-mirip lah dengan SKPI. Cuman bedanya itu yang pertama gitu. Ada identitas perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya disebut nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, terus kemudian apa namanya? Profil lulusannya seperti apa gitu ya kurang lebih. Nah, kalau CV kalian kan udah identitas kalian terus ke bawah gitu. Terus mungkin kalian tanda tangan. Gitu. Ditanda tangani sendiri ya. Tapi kalau SKPI enggak, yang tanda tangan bukan kalian. SKPI yang tanda tangan adalah pimpinan perguruan tinggi. Rektor, pimpinan perguruan tinggi. Bukan rektor memang, tapi dekan. Dari fakultas. Jadi sekali lagi, tingkat keterpercayaannya orang yang memegang SKPI atas klaim gitu, atas pengakuan gitu, bahwa saya bisa gini-gini, saya pernah juara ini itu, gitu, itu bisa lebih diterima gitu oleh publik gitu. Nah, hal pokok berikutnya yang perlu dibicarakan itu disampaikan dalam sosialisasi itu ada klasterisasi. Jadi kita buat kamar gitu ya, ada kamar-kamar tertentu yang apa ya, itu mengelompokkan kegiatan dan prestasi mahasiswa X itu masuk di klaster yang mana. Klasterisasi ini sekali lagi bukan untuk membatasi ya, karena kalau bilang membatasi jumlahnya itu banyak gitu yang diakui, artinya bahkan mungkin kedepannya gitu ini bisa nambah lagi gitu, bahkan entah itu mungkin ada kegiatan yang sudah diakui sekarang tapi melihat oh ternyata ada hal yang sifatnya khusus, jadi kemudian ditambah bobotnya bisa seperti itu, bisa juga ditambah nomenklaturnya, bisa juga atau itemnya ya ditambah bisa. Jadi jangan ragu lah gitu kan untuk berprestasi di luar dari kegiatan-kegiatan yang intrakurikuler. Nah ini sedikit penjelasan ya tentang klaster tadi, karena kan ada klasterisasi, ya. Ada beberapa kamar lah, ada beberapa klaster. Nah ada klaster yang wajib dan ada klaster yang sifatnya pilihan. Nah kalau klaster wajib ini wajib gitu kan. Semua mahasiswa wajib, semua lulusan wajib gitu, untuk mengikuti, untuk mendapatkan ya, sertifikat begitu dari kegiatan-kegiatan wajib yang warna hijau ini, tempatnya ya. Yang pertama itu ada PKKMB, nah itu dibuktikan dengan sertifikat, itu harus ada. Pak, kalau nggak ada gimana, Pak? Ya nggak bisa terbit. Pak, tapi kegiatan saya banyak, Pak. Harus wajib, harus selesai dulu. Terus kemudian, bahasa Inggris. Dia harus punya sertifikat TOEIC ya, kalau di Fakultas Ekonomi ya. Lalu punya sertifikat TQM, yang Tahsin Quran Mahasiswa, yang program terbaru ya, dari bidang 5, dari bidang guru Islam di universitas. Tapi ini wajib bagi mahasiswa angkatan 2021. Untuk mahasiswa angkatan sebelumnya tidak wajib untuk mengikuti kegiatan TQM sekaligus nanti dijadikan sebagai syarat ya untuk mendapatkan SKPI. Lalu kemudian yang keempat ini ada kegiatan wajib ya, kegiatan wajib lain yang ditentukan oleh fakultas. Jadi fakultas nanti bisa menentukan kegiatan lain yang mungkin secara kekhasan itu penting gitu ya, dengan apa namanya, dengan pengembangan diri mahasiswa di fakultas atau prodi masing-masing.
Semisal, saya nggak tahu ini berat atau enggak ya. Mahasiswa yang mau cetak, mahasiswa prodi akuntansi misalnya, yang mau cetak SKPI, wajib punya yang keempat. Nah, yang keempatnya apa? Publikasi di SNA gitu ya, yang Simposium Nasional Akuntansi misalnya. Wah berat itu Pak, nggak apa-apa. Kalau misalnya prodinya menganggap itu hal yang penting, hal yang strategis, nggak masalah. Nanti oleh dekan ya, itu nanti akan dibuatkan keputusan dekan gitu kan, tentang kegiatan wajib lain untuk penerbitan SKPI. Ya gitu kurang lebih. Oke, kita beralih ke yang kotak warna merah. Kotak warna merah ada klaster kegiatan pilihan. Nah, klaster kegiatan pilihan ini banyak banget. Jadi kalau misalnya nanti kalian apa namanya ingin tahu gitu apa saja ya klaster kegiatan pilihan ini, nanti kalian silahkan berkunjung ke website IRC ya. Berkunjung ke websitenya IRC, nanti ada, sebentar saya coba pindahkan. Nah ini ada satu tempat ya, ada satu tempat untuk apa mendownload gitu. Saya bagikan di chat room aja. Nah, ada kurang lebih ada 5 ya, sekurang-kurangnya ada 5 subcluster gitu. Jadi klaster yang pertama itu klaster pilihan yang sifatnya strategis gitu. Jadi kalau di subcluster yang lain juara 1 misalnya dapat 5 gitu, maka di subpilihan strategis juara 1 gitu, di PKM, MBKM itu bisa dapat skor lebih dari 5, mungkin 10, bisa bahkan 50 banget gitu ya. Jadi silakan di apa namanya diunduh ya apa buku panduan SKPI-nya. Kurang lebih nanti berlakunya umum ya, berlaku di seluruh fakultas dan prodi. Lalu kegiatan pilihan yang kedua, klaster yang subklaster ya, pilihan yang kedua itu ada nalar dan keilmuan. Nah, ini ikut lomba-lomba karya ilmiah itu bisa masuk ke situ. Terus kemudian Pak, saya publikasi jurnal Pak misalnya. Wah, mahasiswa udah publikasi, bagus ya. Nah, itu bisa diakomodir di subklaster pilihan yang angka 2. Ada subklaster angka 3 yang minat bakat dan kerohanian. Misalnya saya jadi juara ini Pak, juara apa namanya? Musabaqah Tilawatil Quran misalnya. Nah, itu bisa dimasukin. Pak, saya juara basket Pak. Silakan masuk. Pak, kemarin Pak yang Piala Rektor itu Pak, FEB kan juara umum Pak, banyak tuh Pak yang menang Pak. Nah, silahkan dimasukkan, nanti diajukan via sub pilihan minat bakat dan kerohanian ini Pak. Oke, terus kemudian ada sub pilihan kepemimpinan organisasi dan kebinekaan. Ini salah satunya jadi pengurus senat, jadi pengurus hima ya, ada hima akuntansi dan hima manajemen ya. Terus kemudian ikut BPM ya, satu lagi. Terus ikut apa? Yes, misalnya. Tapi yes ini ya, berdasarkan fakultas ya. Jadi misalnya ada anggota yes yang berasal dari luar fakultas ekonomi, mungkin itu tidak diakomodir. Gitu. Karena ini kan kembali ke fakultas. Gitu. Lalu kemudian yang kelima ada sub pilihan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau sub pilihan pengabdian kepada masyarakat ini, mungkin contoh paling konkretnya, Pak, saya ikut Pak dosen Pak, namanya Pak X misalnya, atau Y misalnya gitu ya, penyuluhan Pak, ke daerah mana gitu. Nah itu saya cuma jadi panitia Pak, bisa nggak Pak saya masuk ke sini Pak? Bisa, jadi panitia aja bisa, apalagi jadi narasumbernya gitu ya, itu tentunya sangat bisa gitu. Oke, yang berikutnya, nah untuk alur kita langsung ya. Yang jelas memang prodi itu nggak bisa tiba-tiba langsung tahu oh kegiatannya ini enggak. Lalu prodi bisa tahu dari mana Pak? Fakultas bisa tahu dari mana Pak? Dari mahasiswanya. Mahasiswanya yang ngasih tahu. Lewat apa Pak? Ya lewat pengusulan. Lewat pelaporan kegiatan atau prestasi mahasiswa. Nah pelaporannya itu lewat apa Pak? Nah untuk waktu yang dalam waktu dekat ya, insya Allah mungkin kalian ini masih belum ada gitu, belum tersedia sistemnya karena masih dibangun gitu sistem informasinya. Jadi kita masih pakai manual. Manualnya itu pakai Google Form nanti dialihkan begitu oleh prodi dan fakultas. Begitu. Tapi sekali lagi karena masih manual ya, tolong
ini jangan ribetin. Ribetin gimana, Pak? Misal, dituliskan, misalnya judul kegiatannya apa? Misalnya ikut seminar gitu. Saya ikut seminar entrepreneurship, Pak, misalnya. Salah ketik. Nah, hindari salah ketik. Karena kalau salah ketik itu nanti ngerjain sekretariat gitu, kurang. Jadi tolong dipastikan memang isiannya betul, lampirannya terisi gitu ya. Supaya proses penulisan SKPI-nya itu lancar gitu. Mudah gitu ya. Mudah lancar buat mahasiswa, mudah lancar juga buat sekretariat. Oke. Nah, kemudian dari usulan mahasiswa itu nanti akan dikumpulkan oleh sekretariat dari program studi atau fakultas. Nah, berdasarkan rekap ya dari sekretariat, nanti kaprodi gitu ya, nanti dibantu ya oleh tim begitu ya, karena ini nggak diatur begitu oleh universitas, karena masing-masing pasti punya cara begitu. Ada beberapa kaprodi gitu kan, itu yang membentuk satu tim sendiri gitu ya. Jadi biasanya dosen-dosen muda ya yang meneliti, yang memeriksa begitu. Ada juga yang menugaskan PA, ada, tapi saya pikir itu harus dibicarakan lebih lanjut ya oleh fakultas prodi ke sesama dosen sejawat. Nanti ketika kepala program studi memberikan okay, approve, ini bisa dicetak, saya rekomendasikan untuk cetak gitu ke wakil dekan 1 gitu. Nanti wakil dekan 1 akan memberikan nomor SKPI. Jadi SKPI ada nomor. Kemudian baru dicetak, setelah dicetak baru kemudian yang ke tahap kelima ya, pengesahan oleh dekan, lalu yang terakhir setelah disahkan maka dokumennya akan dibagikan kepada mahasiswa. Nah, untuk yang saat ini, desain yang masih dibuat itu adalah desain masih pakai paper ya. Jadi belum paperless. Nah, kedepannya nanti ketika sistem informasinya sudah jadi, insya Allah paperless nanti. Jadi kalian justru bisa seperti ini nanti. Pak Direktur misalnya, calon tempat kerja ya. Pak Direktur mau lihat SKPI saya, boleh? Silakan scan barcode. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, mudah-mudahan ya universitas bisa segera menyegerakan begitu, bisa menyegerakan penyelesaian sistem informasi untuk SKPI-nya. Tapi yang perlu digarisbawahi, baik itu cetak maupun digital, dua-duanya sama sah sepanjang memang ditetapkan menurut mekanisme dan pengesahan sebagaimana mestinya, sesuai dengan panduan penerbitan SKPI di Universitas Yarsi. Oke. Nah, ini tagline ya, tagline dari Puskaka untuk SKPI begitu. Jadi kalau bisa dapat tiga ini ijazah, transkrip, dan SKPI gitu, ngapain masih rela cuma dapat ijazah dan transkrip doang. Ya, lebih enak dapat tiga kan daripada cuma dapat dua. Anak saya kalau misalnya dikasih permen satu, dia bilang, bu satu lagi bu, gitu kan. Dikasih dua, bu satu lagi bu, pasti gitu minta ke ibunya. Kan. Nah, kalian pun juga seperti itu. Ini untuk hal yang baik. Kalau bisa dapat tiga, masih rela cuma dapat dua. Ya. Tuh, gitu. Kurang lebih sebelum saya tutup begitu untuk sesi presentasinya, sejatinya di Bu Warik satu ya itu menitipkan pesan. Untuk SKPI ini mau hari Minggu Pak Kuku, kalau masih sempat kerjain Pak Kuku, baik Bu, gitu kan. Waktu tempo hari nyusun panduan. Gitu. Termasuk untuk sosialisasi ini saya anggap berlaku, gitu kan. Arahan dari Bu Wakil Rektor 1. Gitu. Makanya Bu Warik 1 gitu, ya, menitipkan pesan begini, SKPI gitu kan, misi penting tanpa pending gitu. Jadi ini misi penting, jadi harap jangan ditunda-tunda gitu. Itu saja dari saya, mohon maaf sekira pemaparannya terlalu panjang mungkin, dan ada bahasa yang kurang berkenan mungkin di hati Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Itu saja, saya kembalikan ke Bu Nida, selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kuku. Penjelasannya ini pasti teman-teman udah excited juga nih untuk SKPE ini ya. Baik. Para mahasiswa mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa di chat dulu. Ya, bisa tulis dulu di kolom chat biar tahu siapa yang mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ulfatus Salihah.
Bisa mulai kapan ya, Pak, untuk pengajuan SKPI? Bisa langsung dijawab ya, Pak, ya. Baik, terima kasih Bu Nida. Ulfatus Soleh atau Soleha ini? Soleha. Ah, suaranya ada nggak Ulfatus? Ya, silakan Ulfatus bisa disampaikan langsung ke Pak Kuku. Assalamualaikum, Bapak. Ah, Waalaikumsalam. Ya, untuk pengajuan SKPI-nya itu bisa mulai dari kapan ya, Pak? Kan tadi sesuai penjelasan Bapak, katanya bisa lewat Google Form gitu. Link-nya bisa kita dapat dari mana? Gitu. Baik. Makasih, Pak. Baik. Saya jawab pertanyaan pertama ya, soal bisa mulai kapan gitu. Mulai saat ini sudah bisa, karena keputusan rektor itu sudah berlaku dari tanggal 11 Maret 2022. Nah, kalau untuk sautan, Pak, untuk Google Form-nya itu buat mengisi dari mana, Pak, dapatnya? Nah, ini nanti mungkin saya titip ke Bu Nida dan Bu Alita gitu. Nanti saya buatin ini ya, saya buatin apa namanya? Kopi ya, kopi dari template buat pelaporan mahasiswa untuk kegiatan mahasiswa. Nanti silahkan itu di copy lagi misalnya untuk disimpan di apa namanya di drive-nya masing-masing mungkin kurang lebih. Ya, baik Pak Kuku. Baik. Itu saja Ulfatus. Iya Pak, itu aja. Makasih Bapak. Oh, baik, baik. Terima kasih Pak Kuku dan Ulfa. Ini selanjutnya ada Heru. Heru Awaludin, silahkan Heru bisa disampaikan langsung ke Pak Kuku. Saya pingin dengar suaranya nih. Ya. Ah, bagus. Heru, Pak, saya mau bertanya Pak, itu untuk sertifikat yang kita serahkan, misalkan mau mengajukan SKPI ya, itu sertifikatnya yang kita dapat semasa kuliah aja atau bisa sertifikat yang sebelum kita kuliah udah dapat? Oke, jawabannya SKPI hanya diperuntukkan untuk pengakuan kegiatan-kegiatan, prestasi-prestasi semasa kuliah. Jadi sebelum kuliah itu nggak berlaku. Ini logikanya hampir sama dengan ijazah dan transkrip begitu. Itu kan transkrip nggak ada kan, mata pelajaran SMA masukkan nggak ada kan. Jadi ya itu. Jadi sekali lagi, ini hanya mengakomodir kegiatan dan prestasi mahasiswa selama menjadi mahasiswa aktif di Universitas YRC. Begitu. Gitu Heru? Ya, terima kasih Pak. Oke, ini Heru Awaludin ya. Kalau yang terakhir namanya Heru Akhirudin gitu. Okay. Ya baik, terima kasih Pak Kuku. Baik. Ini selanjutnya ada mungkin Hardianti bisa disampaikan langsung ya. Ini dia direct message ke saya, cuma mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Kuku ya. Hardianti, ada Hardianti? Hardianti mungkin bisa disampaikan langsung. Iya Bapak, saya mau tanya dong, kalau mahasiswa malam kan itu ada beberapa anak yang ikut PKKMB itu hanya sampai hari ketiga kan. Nah, jika belum dapat surat keterangannya itu bagaimana Pak? Oke, untuk PKKMB ini sebenarnya juga apa namanya ada beberapa kasus-kasus tertentu ya, itu yang spesifik terjadi di beberapa fakultas saja begitu atau di beberapa prodi saja begitu. Jadi kalau untuk yang ini, saya pikir nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya di prodi. Nanti mungkin prodi bisa bersurat mungkin Bu Nida dan Bu Alita ya supaya dapat jawaban resmi begitu ya dari bidang satu begitu. Nah, lanjut lagi soal PKKMB. PKKMB ini sebenarnya kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya begitu, itu kan memang ada dua begitu ya. Ada apa namanya, ada PKKMB di tingkat universitas dan di tingkat fakultas. Nah, untuk kebijakan gitu kan ada beberapa itu yang ini saya pikir variatif ya sifatnya ya. Jadi butuh penanganan per prodi begitu. Kira-kira kondisinya seperti apa begitu. Ada beberapa prodi begitu yang meskipun pagi begitu ya, mungkin saya berasal dari fakultas hukum begitu, pagi ya. Tapi yang bersangkutan nggak ikut PKKMB universitas, terus kemudian ikutnya PKKMB yang di fakultas. Nah, kalau kebijakan di fakultas hukum itu, yang bersangkutan untuk tahun pertama itu hanya menerima sertifikat PKKMB yang dari fakultas. Sementara untuk yang universitas, dia akan mengulang di tahun depan. Gitu. Nah, kalau untuk kelas malam, saya pikir ini tentunya
nggak apple to apple ya dengan mahasiswa Fakultas Hukum yang memang kelas pagi semua. Jadi nanti mungkin bisa dikoordinasikan kembali mungkin. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketum. Sama-sama. Nanti bisa ditindaklanjuti ya ke prodinya ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fikri Apriansyah. Silakan Fikri. Ya, makasih Bu Nida. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Fikri. Saya mau nanya Pak terkait minat bakat dan kerohanian. Nah, bagaimana sih cara kita membuktikan memiliki usaha sendiri untuk SKP itu? Apakah ada bukti tertulis kayak misalkan sertifikat dari ini atau apa? Sementara kan kalau saya sendiri yang tanda tangan kayaknya kurang dibilang takutnya nipu atau gimana gitu Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik, sama-sama. Kalau soal punya usaha sendiri ya, itu bisa dibuktikan seperti ini misalnya. Kalau dulu waktu pertama menyusun panduan ini begitu dari beberapa referensi begitu, itu bisa dibuktikan dengan ini misalnya. Jadi kan ada kayak surat izin usaha misalnya. Terus kemudian ada juga beberapa itu yang mungkin usaha rumahan gitu kan, kayak online gitu ya, kayak mungkin GoFood ya apa usaha makanan kuliner tapi dia nggak punya restorannya begitu. Jadi dia usahanya di rumah, tapi dijemput sama GoFood, misalnya, atau GrabFood, gitu kan. Nah, itu bisa dibuktikan misalnya dengan surat izin dari RT, gitu misalnya, ketika membuka usahanya, begitu. Karena kan biasanya RT itu jadi masalah ya, tetangga itu jadi masalah ketika bikin usaha, banyak abang Gojek gitu yang parkir di depan rumah tempat kita bikin usaha. Itu salah satu beberapa contoh mungkin bukti dokumen yang bisa ditunjukkan. Begitu Fikri. Baik Pak, terima kasih infonya Pak. Ah, sambil melengkapi ya, ini tempo hari juga kan ada beberapa kayak program kompetisi ya mahasiswa wirausaha begitu. Nah, terutama ya kemarin tuh ada P2MW begitu. P2MW itu kan salah satunya syaratnya itu harus sudah ada usahanya sudah jalan gitu, ada prototipe gitu, ada perwarupa gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai bukti sebenarnya ya kalau misalnya yang seperti itu gitu. Tapi sekali lagi memang kita nggak usah bilang jangan-jangan saya disangka menipu gitu, tapi kita usahakan saja bisa memberikan dokumen yang bisa mendukung ya bahwa klaim kita bahwa kita punya usaha yang sudah kita buka gitu Fikri ya. Baik Pak, makasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Kuku. Sama-sama Bu Nida. Masih ada pertanyaan dari Putri Ismi Effendi. Oke. Halo Pak. Saya mau halo. Kalau sertifikat magang di luar SKS itu bisa diajukan juga Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini MBKM ya? Maaf Pak, bukan MBKM kalau MBKM. Oh, bukan MBKM. Bukan. Jadi saya pernah ikut MBKM tapi saya juga pernah magang di luar SKS gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Tapi saya punya sertifikat nih. Oke. Bisa diajukan. Nah, kalau untuk yang MBKM mungkin ya ini yang lebih menantang gitu ya. Nah, sekali lagi desain dari panduan SKPI begitu. Itu mengakomodir setiap kegiatan. Di luar dari MBKM juga tunduk ya sama hal yang seperti ini, mutatis mutandis lah kurang lebih. Jadi semisal nih, saya apply MBKM nih, atau mungkin Putri apply MBKM, itu dapat poin sudah. Ternyata lolos gitu kan, dapat poin lagi. Terus kemudian lolos, kemudian diselesaikan, dapat poin lagi. Jadi dari satu rangkaian MBKM itu ada tiga kegiatan nih, mendaftar, menang atau lolos, terus yang ketiga menyelesaikan, itu masing-masing punya upah. Jadi Pak, kalau misalnya saya daftar Pak, tapi nggak menang Pak, gimana Pak? Ya udah, poinnya bobot SK3 ya kita sebutnya ya, satuan kredit kegiatan kemahasiswaan itu hanya dapat untuk pendaftaran saja poinnya. Ya begitu. Jadi semua kegiatan yang yang diatur begitu ya, yang berkait dengan item-item atau kluster-kluster yang ada di panduan SKPI, silahkan aja diajukan. Termasuk magang, silahkan aja diajukan. Karena itu berkaitan dengan pengayaan
apa namanya pelayan atau pengembangan diri dari mahasiswa sebelum menjadi lulusan. Begitu Putri. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya pada Pak Kuku, mungkin para mahasiswa. Ini ada 371, silakan. Oh. Ayo, mumpung ada kesempatan nih, bisa ditanyain di sini nih ke Pak Kuku nih. Ini ada satu yang menarik perhatian saya nih. Gimana, Pak? Ini ada Andre Zahran nih. Andre Zahran, ada Andre Zahran? Sambil nunggu teman-temannya ini ya. Ada yang bertanya atau ingin menanyakan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Andre Zahran. Iya, Pak. Saya, Pak. Kamu prodi apa? Saya dari prodi manajemen, Pak. Angkatan? Angkatan 2021, Pak. Okay. Semester 2. Kamu pengen ini? Punya SKPI? Pengen, Pak. Pengen. Terus nggak ada yang kamu mau tanyakan? Nggak ada? Ada sih, Pak. Cuma apa kayak agak di luar konteksnya sih, Pak. Kita baru tahu itu ada di luar konteks atau di dalam konteks itu ketika kita disampaikan pertanyaannya. Tanyain aja. Ya kan? Saya mau nanyain ya, Pak. Itu yang tadi itu kan ada PKM, MBKM, sama ODK ya, Pak. Itu nanti fungsinya apa ya, Pak? Terus sama kepanjangannya itu saya belum tahu sih, Pak. Oke. PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Kalau MBKM itu yang ditawarkan lewat apa? Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu yang ada kampus mengajar, magang, studi independen bersertifikat, terus kemudian KKN tematik. Nanti ini insyaallah pusat KKN di bidang satu akan mulai menjajaki untuk mengadakan KKN tematik ya. Nah, itu tuh MBKM tuh. Ya Andre ya. Oh, terakhir ya, ODK ya. ODK itu orientasi dunia kerja. Jadi, itu salah satu program ya di bawah Puskakad gitu untuk pengembangan, bukan pengembangan sih, persiapan mahasiswa untuk mempersiapkan karir lah. Jadi, sebelum lulus atau setelah lulusan ya, setelah wisuda gitu, diadakan program itu, harapannya nanti mahasiswa gitu ya, yang belum pernah bersentuhan dengan dunia kerja, itu nggak kaget. Dan nanti ada beberapa materi misalnya kayak bikin portofolio, bikin CV itu yang bagus seperti apa, nah kurang lebih seperti itu. Itu Andre. Baik Pak, terima kasih penjelasannya okay. Pak. Saya tertarik sebenarnya sama Andre ini, ya, dari profile picture-nya nih. AZ, ini kalau di Belanda, ini lambangnya klub bola nih, AZ Alkmaar. Iya Pak, saya dari situ Pak. Benar. Oh gitu, kamu lahir di Alkmaar? Enggak Pak, maksudnya saya ngambil logo dari situ. Oh gitu, kan dari Alkmaar. Oke, okay. Okay, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Azahra Oktianita. Silakan Azahra, disampaikan ke Pak Kuku. Ya, balik-balik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau tanya, kalau misalnya kita pernah ikut pengabdian kepada masyarakatnya dosen, tapi kita hanya dapat surat tugasnya, itu bisa diajukan nggak, Pak? Oke, untuk yang ini, yang apa namanya Azhara ya, Azhara, nih biar keren namanya Azhara Oke Vianita. Kalau apa, Sandiaga Uno kan punya OKOC, ini Oke Vianita. Nah, ikut program penyuluhan Pak, pengmasnya dosen Pak, tapi dapatnya surat tugas Pak, bisa nggak Pak di ini Pak diajukan? Bisa jawabannya. Karena kan di apa namanya di buku panduan itu pakai garis miring ya. Garis miring itu kan dan atau maknanya. Bisa satu boleh gitu kan. Bisa dua boleh, bisa tiga boleh. Makin banyak makin bagus sebenarnya buktinya. Kenapa? Ketika pemeriksanya gitu ragu ya pada bukti yang pertama, dia akan lihat bukti yang kedua. Masih ragu dengan bukti kedua, dia akan lihat bukti ketiga. Sampai dia membuat keputusan. Jadi makin lengkap, makin banyak yang bisa kalian berikan itu lebih baik gitu kurang. Nah cuman kalau pakai Google Form nanti memberikannya itu bukan upload satu kemudian upload lagi enggak ya. Jadi kalian buat misalnya nih penyuluhan nih ada surat tugas ada sertifikat misalnya ya dua misalnya nih jadikan satu di merger PDF-nya terus kemudian nanti akan diperiksa gitu. Ya jadi sekali lagi jawabannya bisa ya kalaupun misalnya hanya surat
tugas. Oke. Ya. Zahra, jadi bisa ya Zahra ya. Masih ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Ini jangan lupa untuk mengisi absen ya. Sudah dibagikan di kolom chat, silakan. Kalau mengisi absen nanti dikira nggak hadir, Bu Nida. Nggak. Kenapa? Kalau mengisi isi absen. Kehadiran. Ini sama seperti yang di share di awal. Bu Nida. Ya, Bu Alita. Bolehkah bertanya sedikit? Boleh, silakan. Banyak yang tanya waktu boleh. Boleh, Bu. Ini mewakili rekan-rekan mahasiswa nih kayaknya. Mungkin mereka ada yang tanya, mau tanya tapi takut gitu kan. Nah, terkait dengan MBKM. Itu kan tadi aku menyampaikan bahwa ketika mendaftar pun bisa mendapatkan SK3 ya, SKPI. Nah, itu kalau kayak dia sedang mendaftar kampus mengajar, MSCB itu kan by system. Nah, itu apakah nanti pengajuannya itu bagaimana untuk prodi gitu? Baik. Screenshot atau bagaimana gitu? Terima kasih Pak Kupu. Baik, terima kasih Bu Alita. Sekali lagi untuk beberapa hal ini kadang saya pakai asumsi memang, tapi asumsinya saya coba lihat dari referensi gitu, dari pengalaman yang dibagikan oleh peserta MBKM, misalnya pendaftar MBKM lewat website gitu kan, apa yang dibagikan lewat blog apa gitu, saya coba lihat. Nah, jadi ada beberapa yang bisa dipakai ya untuk membuktikan pendaftaran. Yang pertama gitu ya, screenshot itu bisa. Pak, kan tadi katanya kalau bukti cuma satu, kalau si siapa namanya, si penilainya itu ragu Pak, karena bisa ditempel Pak nama itu Pak, misalnya gitu ya. Pak, gimana Pak? Nah, yang kedua itu bisa pakai, saya nggak tahu ini bisa apa enggaknya ya, karena beberapa kayaknya bisa, beberapa enggak. Ada beberapa itu yang dapat email balasan dari sistem. Nah, email itu bisa ditunjukkan screenshot ya, atau mungkin bukti yang lain juga bisa diberikan. Nah, saya sih mungkin karena dari Fakultas Hukum ya, saya ngebaca itu ada moral hazard gitu, ada apa, ada itikad yang tidak baik begitu. Jadi misal apa namanya, khawatir ditimpa, jadi nama itu diedit gitu. Jadi ditimpa karena kan kebetulan kan kalau screenshot misal warnanya putih misalnya ya, kan gampang ya, ganti aja nama, tinggal diganti aja belakangnya putih terus namanya tulis aja lagi. Nah, itu bisa dipastikan gitu ya. Jadi mungkin untuk yang apa mengajukan kan SK3 untuk MBKM itu bisa di cross check misalnya bisa diwawancara langsung mungkin seperti itu ya, meskipun itu mungkin sedikit agak ribet gitu, atau mungkin cara-cara yang lain. Karena sekali lagi untuk hal yang seperti ini gitu kan, kalau dari materi di Mega ya tempo hari dari untuk penyusunan panduan SKPI ini kan bidang satu ya di universitas, itu apa ya, minta banyak masukan lah dari Bu Mega. Bu Mega ini dari ITB gitu. Nah, Bu Mega menyampaikannya seperti ini. Jadi banyak hal yang awalnya itu nggak masuk akal Pak gitu. Tapi ternyata ketika dijalankan masuk akal, dan justru kami menemukan best practice di situ. Ada juga begitu ya, dimasukin sudah di panduan tapi justru itu nggak reliable gitu. Jadi kami hilangkan saja begitu kan, ketika nanti ada perubahan apa namanya, perubahan panduan begitu atau perubahan sistem. Jadi sistem ini akan sistem yang berkembang gitu, berkembang bisa menyusut bisa juga mengembang gitu. Begitu kurang lebih Bu Alita, mungkin lebih ke best practice ya Bu Alita. Iya Pak. Di prodi fakultas sendiri mungkin bisa kita cek juga dari beberapa orang yang mengajukan surat ini apa namanya, rekomendasi dari perguruan tinggi kan bisa lewat TU. Nah, kan namanya terekor tuh. Nah, mungkin bisa. Bisa seperti itu. Perspektif Pelu- ya. Pasti ada kiat pasti. Kalau di orang hukum itu maling itu memang pencuri ya, pencuri itu berlari dua langkah atau lebih di belakang dari polisinya. Tapi polisinya selalu akan bisa men-track gitu kan. Iya. Gitu. Oke, ini terima kasih Pak Kuku. Baik, ya, terima kasih Bu Alita. Ini nih kayaknya. Oh, ini calon bupati ya, camat ya. Iya. Salah satu mahasiswa aktif ini Pak di akuntansi. Oh, gitu ya. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak sebelumnya Pak? Terdengar merdu ya.
Ini izin bertanya, Pak. Yang ini sebenarnya lebih ke internal ekonomi ya. Jadi kan saya kan pernah ikut orientasi di fakultas ya. Nah, itu kan saya pernah ikut tapi nggak dapat sertifikatnya. Itu bagaimana, Pak? Kayak grafis lah namanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, terkait konfirmasi sih, ini bukan pertanyaan. Saya kan sudah baca nih yang di PDF. Di bab 4 terkait alur penerbitan surat keterangan pendamping ijazah yang A, poin A, pengusulan penerbitan surat pendamping ijazah, itu kan ada 4 pasal ya. Nah, di situ kan tertulis bahwasanya telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan kurikulum pendidikan tinggi 2018 atau setelah di Universitas RC. Sedangkan tadi kan ada pertanyaan, Pak, yang pertama itu, kita kan bisa mengisi surat SKP itu kan mulai dari sekarang pun bisa di Google Form ya. Nah, sedangkan di PDF-nya sendiri itu tertulis seperti itu, Pak. Jadi yang kedua itu seperti itu untuk konfirmasinya. Okay. Saya coba jawab satu-satu dari yang pertama ya, soal orientasi. Maksudnya orientasi apa ya? Camat ya tadi ya. Mahasiswa baru apa gimana? Mahasiswa baru, Pak. Kan ada peran pertama itu kan orientasi universitas kan PPKMB ya. Hmm. Nah, yang kedua kan apa tuh namanya fakultas ya. Ya, kalau di ekonomi sendiri kan namanya grafis kan. Nah, yang saya pertanyakan yang grafis ini, Pak, mengikuti tapi saya tidak diberikan sertifikat ataupun saya waktu itu saya tanyakan pada pengurus SEMA saat itu sertifikatnya ya sudah hilang di apa tuh di sekret gitu. Itu bagaimana untuk pengajuannya kembali, Pak? Itu, Pak. Ini saya nggak bisa pegang senatnya masalahnya kan. Kalau saya bisa pegang senatnya mungkin saya bisa apa? Obrolin solusinya seperti apa begitu. Mungkin ini jadi apa namanya? Jadi urusan dapur di Fakultas Ekonomi ini mungkin Bu Alita dan Bu Nida bisa dicatat nih mungkin kalau misalnya ada mahasiswa yang mengaku ikut gitu ya. Dan mengaku saya maknanya positif ya, bukan mengaku-ngaku ya. Mengaku sudah ikut tapi dia tidak bisa memberikan bukti karena buktinya hilang begitu. Nah, itu bagaimana begitu kan? Hilang bukan di tangan dia begitu. Tapi hilang di tangan penyelenggara begitu. Nah, itu kasuistis nih saya pikir untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kalau untuk yang apa itu sebenarnya bukan syarat pengusulan sih sebenarnya ya, maksudnya. Tapi itu syarat, sebentar saya coba lihat lagi. Bisa dibaca lebih ini, Carmat? Yang sudah lulus. Baik, Pak. Dari paragrafnya ya, dari awal paragrafnya. Dari awal paragraf ya. Bab 4, alur penerbitan surat keterangan pendamping ijazah. Poin A. Usulan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Pada dasarnya, setiap mahasiswa memiliki hak untuk mengusulkan penerbitan SKPI, namun untuk menjaga tingkat partisipasi yang baik dari mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan, hanya mahasiswa dengan kriteria tertentu yang dapat menerima SKPI secara sah. Singkatnya, mahasiswa penerima SKPI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ayat pertama, telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan kurikulum pendidikan tinggi 2018 atau setelahnya di Universitas RC. Ayat kedua, telah memperoleh SK3 dari seluruh kegiatan wajib kemahasiswaan sebagai dimaksud pada bab 3. Ayat ketiga, telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan perolehan bobot SK3 akumulasi sekurang-kurangnya 140 SK3 dengan catatan kakinya diberlakukan bagi mahasiswa angkatan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MKMB. Sementara untuk mahasiswa dengan kurikulum 2018 ditetapkan syarat minimal 80 SK3. Ayat keempat, telah melakukan pengisian formulir SKPI selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak penetapan lulus sebagai dimaksud pada angka 1 yang tadi, ayat pertama maksudnya. Baik. Nih bagus. Saya pikir ini juga perlu untuk apa namanya memberikan apa satu penjelasan ya biar persepsinya itu sama. Jadi SKP itu ada beberapa proses ya. Proses yang pertama itu pengusulan apa namanya kegiatan. Nah, pengusulan kegiatan itu bisa dilakukan sama mahasiswa semester 1, semester 2, 3 itu bisa dilakukan. Tapi untuk yang di bab 4 ini sudah menerima ya kata-kata menerima SKPI, artinya SKPI-nya itu sudah nggak bisa ditambah-tambah lagi. Dan justru SKPI yang sudah dikumpulkan, bukan SKPI, SK3 yang sudah dikumpulkan, itu akan dicetak begitu dalam satu dokumen SKPI. Nah, dokumen SKPI itu untuk bisa dicetak gitu ya, itu syaratnya yang 4 tadi. Harus lulus, terus kemudian dapat SK3 gitu kan, dari kegiatan-kegiatan wajib, gitu, dan seterusnya sampai yang angka 4. Jadi, sekali lagi, pengusulannya itu bisa dari sekarang,
bisa dari mahasiswa baru masuk pun bisa mengusulin. Dia sudah punya legal standing gitu untuk mengusulkan. Nah, kapan Pak saya bisa minta SKPI-nya? Gitu kan kurang lebih ya di bab 4 ini. Nanti ketika sudah lulus. Pak, bisa nggak SKPI keluar sebelum lulus, Pak? Saya ngajukan semester 1, Pak. Yang semester 1 keluarin dulu deh SKPI-nya. Nggak bisa. Kan namanya aja surat keterangan pendamping ijazah, gitu kan. Nah, ijazahnya baru keluar nanti pas sudah lulus. Otomatis pendampingnya juga akan keluar setelah lulus. Sekali lagi, yang dimaksud begitu ya, di bab 4, kata-kata mahasiswa atau lulusan menerima SKPI, itu bukan mengusulkannya. Tapi baru bisa dicetak gitu kurang lebih SKPI-nya ketika syaratnya sudah terpenuhi. Begitu Carmat? Baik Pak, makanya biar tidak ada ambiguitas saja Pak di sini. Iya. Yang tadi dibicarakan di Zoom dengan PDF-nya Pak. Seperti itu. Kombinasi saya makanya. Nah, sebenarnya sejalan sebenarnya ya, nggak ada kontradiksi. Cuman mungkin ini perlu diperdalam biar lebih jelas karena secara tahapan kan memang ada lumayan panjang. Oke, bagus. Carmat. Carmat ya. Kalau iya, di Pak. Bogor baru ditajur itu ada Karsem. Enggak tahu tuh punya Karmat juga enggak. Oke. Okay. Baik, terima kasih Carmat dan Pak Kuku. Jelas terima kasih. Ya. Baik. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Sita Latansa. Ya. Sita Latansa. Bisa disampaikan langsung ke Pak Kuku. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya kan mahasiswa Fakultas Ekonomi Reguler ya, cuman dulu pas masih awal-awal PKKMB itu saya masih kerja Pak. Jadi dulu saya cuma dapat izin buat ikut PKKMB tingkat universitas. Nah tingkat fakultas saya nggak ikut. Terus dulu kan kalau masih kerja itu kata panitianya boleh nggak ikut, tapi nanti tetap dapat sertifikat, tapi ngasih buktinya Pak, jadi kayak foto pas kerja sama bikin surat pernyataan dan tanda tangan di atas materai. Nah tapi sampai sekarang itu saya nggak dapat sertifikatnya Pak. Dulu kan pas sertifikat grafis itu keluarnya secara bertahap ya Pak, nggak langsung semua. Nah tapi tetap punya saya nggak ada, itu gimana ya Pak? Soalnya saya nanya ke panitianya. Kan waktu itu saya mau ketemu langsung sama ketua panitianya buat ngasih suratnya. Tapi nggak ketemu. Nah, saya ketemu sama panitia yang lain. Katanya disuruh titipin aja. Terus saya juga nanya kan, nanti saya ikut di tahun depan apa gimana, Kak? Terus katanya nggak usah. Gitu, Pak. Kamu semester berapa sekarang? Semester 8. Waduh, semester 8 ya udah ya. Iya. Oke, sitah. Ini kalau di bahasakan Indonesia jadi duduk ah gitu ya. Duduk ah. Oke, Sita, kalau untuk yang PKKMB Universitas, mungkin nanti itu saya sekalian titip ke Bu Alita dan Bu Nida ya, biar langsung dapat apa namanya penjelasan resmi lah, gitu kan, final gitu dari Bu Warek 1 begitu soal ini kan soalnya di masa yang lampau gitu ya, agak sulit juga begitu. Tapi yang kamu nggak ikut tuh yang Universitas atau yang Fakultas jadinya? Yang Fakultas Pak. Yang Fakultas, yang Universitas ada kamu sertifikatnya? Iya, saya ikut ada. Nah itu nanti apa bisa diselesaikan di inilah saya pikir di dapur Fakultas Ekonomi lah ya. Yang penting kamu PKKMB Universitas sudah pegang dan itu kan bisa menunjukkan lah paling enggak ya. Satu petunjuk saya sudah pernah ikut. Nah selebihnya saya pikir itu adalah domain kewenangan dari fakultas atau prodi masing-masing. Begitu. Baik, terima ya. Kasih. Iya. Baik, tadi ada bias ya, raise hand. Kenapa bias? Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau tanya. Nah, tadi permasalahan saya sih hampir mirip sama Sita. Cuma perbedaannya kalau saya itu memang tidak ikut PPKMB keseluruhan. Karena memang sudah bekerja, karena memang kelas karyawan juga. Jadi waktu itu diminta persyaratannya kan diminta surat keterangan dari kantor bahwa memang bekerja dan tidak mendapatkan izin untuk mengikuti PKKMB. Dan katanya itu tidak masalah dan memang pada akhirnya memang nggak dapat sertifikat sama sekali. Nah itu bagaimana ya Pak? Saya pikir jawabannya masih sama ya antara Sitah terus kemudian siapa lagi tadi itu yang bertanya juga soal Carmat ya yang soal grafis itu. Kurang lebih kalau untuk yang PKKMB tingkat universitas, mungkin
prodi bisa membantu. Saya sambil bantu belakang gitu, tapi biar lebih baik secara administrasi bisa terekam begitu. Ini harusnya seperti apa kebijakannya dan nanti bisa berlaku juga mungkin atau jadi benchmarking begitu buat prodi dan fakultas yang lain. Ada baiknya mungkin disampaikan yang persoalan seperti ini ke Bu Warek 1 begitu bersurat. Nah, sekali lagi kalau untuk yang dulu-dulu gitu ya, terus terang memang untuk peraturan begitu ya, untuk peraturan yang saya warisi begitu ya tentang PKKMB itu, memang bahasanya setiap mahasiswa itu wajib gitu kan, untuk ikut PKKMB. Alhasil itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar kenapa di panduan SKPI itu membunyikan bahwa PKKMB itu menjadi kegiatan wajib dan mutlak, dan bahkan dijadikan sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk menerbitkan SKPI-nya. Nah, begitu mungkin bias. Bu Nida? Ya, baik. Ya, sudah jelas ya. Oke, masih ada pertanyaan nih dari Intan apa Bu Intan ya? Ini yang bertanya. Mungkin bisa disampaikan. Intan mahasiswa atau Bu Intan ya? Bisa saya bacakan ya Pak Kukuh ya, ada di chat pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, saya masih kurang jelas. Kriteria sertifikat yang diakui dan yang tidak diakui. Itu apa saja? Yang jelas kalau di buku panduan gitu ya, itu tidak bicara tentang validitas dari sertifikat itu enggak memang. Karena saya pikir untuk melihat gitu kan, untuk menilai ini sertifikat valid atau tidak gitu ya, itu panjang nanti kalau misalnya dibuat mekanismenya. Nah, alhasil itu hanya ditetapkan itemnya saja begitu. Jadi misalnya ikut PKKMB ya sertifikatnya PKKMB. Pak, saya ikut seminar Pak, ya sertifikatnya sertifikat seminar. Pak, saya juara satu Pak, ya otomatis dapat piagam penghargaan juara satu, gitu kan? Nah, kalau untuk vervalnya gitu, verifikasi dan validasinya. Misal, Pak, saya ngajuin bukti Pak, sertifikat. Supaya ini memenuhi kriteria bagaimana Pak? Jawabannya nggak ada. Karena verifikasi dan validasi itu sebatas untuk menguji asli atau benarnya saja gitu. Jadi kalau misalnya asli ya udah, masukin aja. Pak, ternyata dibilangnya palsu, Pak. Padahal asli nih, Pak. Sama pemeriksa misalnya, sama penilai. Pak, ini dibilangnya palsu, Pak. Tapi ini saya asli, Pak. Ya udah, silakan disampaikan kan. Bu, ini asli kok, Bu. Dan saya bisa buktikan bukti yang lain gitu. Makanya itu penting kalian mengajukan sesuatu itu tidak hanya berpangku ya, tidak hanya mengandalkan satu. Tapi kalau bisa lebih dari satu agar ketika yang satu diragukan, satu itu bisa mendukung gitu, mendukung bahwa ini asli ya. Itu Intan. Ya, baik, terima kasih Pak Bu. Sama-sama. Oh, kamu lagi di India ya? Naiknya bajai. Ini masih ada pertanyaan nih Pak dari Edo. Edo bisa disampaikan Edo? Ya Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, saya kan ada beberapa sertifikat yang namanya nggak ada. Bentar Pak. Lagi. Kayak sertifikat PKKMB juga namanya nggak ada. Mana Pak ya? Ini juga ada satu lagi saya mau nanya. Saya kan pernah ikut itu sertifikasi itu full online Pak. Dilampirin nggak? Sertifikasi TOEFL online. Iya, TOEFL online. Oke. Itu aja Edo? Ya Pak, udah itu aja. Izin saya masuk Bu Nida ya. Ya silakan. Kalau untuk yang pertama, sertifikat yang nggak ada namanya dan itu PKKMB. Waduh, ini kayaknya jadi persoalan juga. Iya Pak, PKKMB Pak. Oke. Sejatinya sih kalau misalnya itu kosong ya itu apa ya? Ya isi aja gitu kan, sepanjang kamu emang benar ya, sepanjang kamu emang benar ikut gitu, isi aja. Tapi ini nggak berlaku bagi yang lain, misalnya saya nggak ikut tapi saya dapat sertifikatnya juga Pak, saya isi aja nama saya. Ya jangan, itu kan nggak jujur. Tapi kan nggak bakal ketahuan Pak, ya seenggak tahuannya manusia gitu. Sistem itu kan pasti punya celah gitu. Tapi ketika misalnya kejujuran itu digadaikan, itu besok-besok cara yang sama akan dipakai.
Padahal nanti yang laki itu akan jadi bapak, yang perempuan akan jadi ibu. Nah, itu kan jadi persoalan nanti ketika gimana jadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, jadi baik lagi soal sertifikat yang kosong, tapi memang benar-benar ikut saya, Pak. Iya, udah ikut. Yang jadi jaminan kan integritas kalian. Dan saya memang benar-benar ikut. Dan saya berhak untuk dapat pengakuan ini. Silakan. Nah, terus kalau untuk yang kedua, yang untuk sertifikasi TOEFL. Sertifikasi TOEFL maksudnya seperti apa ya? Sertifikasi TOEFL. Iya, Pak. Saya jadi pernah ikut tes TOEFL gitu, Pak. Tapi online. Tes TOEFL online. Oh, maksudnya dapat skor TOEFL gitu? Ya, ya ada skor TOEFL nih, Pak. Itu nggak diakomodir ya, karena memang secara bahasa Inggris ya, itu memang di bawah Optima ya, di bawah Optima kan penyelenggaraannya. Dan semuanya begitu output dari proses pengembangan mahasiswa di dalam bahasa Inggris lah. Itu ya semuanya kembali ke kurikulumnya Optima, makanya kan sertifikat TOEIC ya, itu yang dijadikan sebagai parameter gitu untuk terpenuhi atau tidak terpenuhinya kegiatan wajib tuh. Salah satunya nomor 2 ya tadi yang soal bahasa Inggris tadi. Nah, sedikit ini mungkin entah ini mungkin dipandang sebagai tips atau anjuran ya. Kalau kamu punya sertifikat TOEFL dari luar. Maaf, suaranya nggak terdengar, Pak. Maaf. Nggak terdengarnya dari bagian mana ya tadi ya? Masih nggak terdengar? Di saya terdengar, Pak. Oh, di saya terdengar. Di Bu Dina terdengar ya? Oke, baik. Saya lanjut. Bagaimana tadi ya? Oh, anjuran ya. Nah, ini berlaku bagi siapapun ya. Kalau misalnya kalian pernah ikut tes bahasa Inggris, apapun itu. Mau itu TOEFL, mau itu IELTS, mau itu, aduh satu lagi apa ya, yang adanya di UPI itu kalau tes bahasa Inggris itu. TOEIC. Bukan TOEIC. Kalau TOEIC kan dari YARSI ya. YARSI kan pakai TOEIC tuh. Pakai ETC ya. Ininya yang bahasanya. Ada lagi PTA namanya, itu dari UPI gitu kan. Itu sertifikasi bahasa Inggris juga. Tes ya, tes bahasa Inggris. Nah itu silakan kalian ajukan ke Optima gitu. Ini saya nggak tahu bakal diterima atau enggak gitu. Barangkali gitu ya, Optima membuka kesempatan. Oke, saya konversi gitu kan, lumayan. Karena semua skor bahasa Inggris ya, skor untuk uji kemampuan berbahasa Inggris, IELTS, TOEFL mau yang ITP atau yang computer based itu punya angka konversi gitu. Karena kan di Eropa itu ada frameworknya ya. Ada range sekian itu dapat CFR kalau nggak salah ininya frameworknya itu. Ada yang A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu kan. Nah itu nanti kalau misalnya skor dari sertifikat TOEFL online yang diikuti sama Edo tadi itu misalnya ya, itu misalnya ITP deh, misalnya 520. Nah barangkali gitu kan, Optima itu bisa mengkonversi. Kalau bisa mengkonversi kan lumayan. Ikut tes TOEIC sudah nggak terlalu terbebani kan, karena sudah punya acuan. Kalau melampaui ya itu lebih bagus gitu kan. Kalau nggak melampaui ya mungkin gitu kan, konversi itu bisa berlaku. Coba aja disampaikan ya Edo ya, sayang soalnya kalau sudah pernah ikut. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan dari Dimas Pratama terkait sertifikat tuh ya, sertifikat PKKMB. Mau ada yang ditanyain lagi nih, Mas? Sampai langsung mungkin? Ada, Bu. Ya, silakan. Oke, selamat pagi, Pak Kuku. Selamat. Iya. Menjelang siang lah, Pak. Saya izin bertanya, ya. Pak, terkait sertifikat PPKMB. Nah, saya kan ikut acara PPKMB, Pak. Tapi saya tidak mendapatkan sertifikat dari PPKMB. Itu gimana ya, Pak? Terus itu pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua saya adalah, kalau misalnya sertifikat seminar yang diadakan dari kampus, apakah bisa diakumulasikan, Pak? Oke, saya coba jawab yang pertama ya, yang soal PKKMB.
itu jawaban saya masih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini harus menunggu dulu karena harus dikumpulkan dulu kasus-kasusnya, harus dikumpulkan dulu persoalannya apa saja begitu. Nanti biar kebijakannya bisa dibuat secara komprehensif begitu kurang lebih. Karena sekali lagi ya, acuan saya itu peraturan PKKMB yang tahun-tahun sebelumnya itu mewajibkan. Dan itu juga melahirkan hak begitu. Bagi siapa? Bagi pesertanya untuk menerima sertifikat. Nah, asumsi itu yang dibangun ketika panduan SKP ini disusun. Nah, kalau untuk yang kedua tadi tentang apa ya? Kok lupa sih jadinya ya? Masalah ini Pak, sertifikat yang diadakan oleh kampus. Sertifikat yang sertifikat seminar gitu yang di mana Pak? Saya bisa masukin ya Pak? Sebentar, saya coba buka dulu ini ya. Biar... Sudah download ini buku panduannya? Sudah Pak. Mas, sudah ya? Sudah. Oke. Okay. Kalau itu berkaitan dengan akademis ya, misalnya kamu jurusan apa kamu? Dimas jurusan apa? Izin Pak, saya dari ekonomi Pak, manajemen. Manajemen ya, oke. Oke Pak. Nih saya ambil contoh. Nih, silakan buka di tabel 3.3. Ini ada di kegiatan pilihan bidang penalaran dan keilmuan. Di tabel ini, di kolom nomor itu cari nomor 3 ya. Itu ada satu kegiatan, gitu, ada satu item, saya bacakan. Mengikuti kegiatan garis miring forum ilmiah dalam kurung, seminar, lokakarya, workshop, pameran, dan lain-lain, kurung tutup, di luar seminar, PKL, dan tugas akhir. Nah, misalnya ini skupnya fakultas atau prodi, atau fakultas deh misalnya yang mengadakan. Di kolom berikutnya itu ada internasional, nasional, wilayah, universitas, fakultas, prodi. Nah misalnya ini kegiatan dilaksanakan oleh fakultas. Kita lihat di kolom berikutnya. Ada pembicara, moderator, sama peserta. Wih, peserta poinnya dapat 10 SK3 gitu kan. Nah, buktinya apa? Ada sertifikat, SK, atau surat tugas. Ya, jadi sekali lagi untuk kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti itu silakan dicocokkan gitu kan. Kira-kira ini bisa masuk yang mana gitu. Begitu kurang lebih Dimas. Ya, sudah jelas ya, Dimas ya. Sudah baik. Cukup Pak. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama Dimas. Oke, ada pertanyaan lagi dari Intan ya, tadi nanya ya. Ada yang mau disampaikan lagi Intan, silakan. Tadi belum menyampaikan langsung, silakan bisa disampaikan langsung ke Pak Kuku, Intan. Ya, terus saya sampaikan ya Pak Kuku ya. Ini boleh, pertanyaannya, silakan. Pak, kalau saya sebagai pengurus lingkungan tempat tinggal saya, dan memiliki SK, apa SK tersebut bisa diperhitungkan? Oke, kamu jadi pengurus, ini kasuistis ya Bu ya, karena pengurus ini kan bisa pengurus Karang Taruna, gitu kan, bisa pengurus RT, RW gitu kan, nah itu bagaimana tuh? Nah, saya coba sekali lagi, saya jadinya perlu ngelihat detail ya di buku panduan. Coba kita lihat di sini, misalnya jadi pengurus Karang Taruna, misalnya. Nih, kalau Karang Taruna artinya dia masuk di klaster yang terakhir, di klaster bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu di tabel 3.6 ya, di baris kedua, nomor 2 ya, nomor 2. Itu kan ada menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatnya itu ada internasional gitu kan. Nah, kalau Karang Tarunanya internasional gimana Pak? Ya pakai yang ini gitu kan. Pak, tapi saya tingkat ini Pak, RT RW aja Pak, Karang Taruna aja Pak. RT RW nggak diatur di sini. Jadi ini tergantung kebijakan sekali lagi. Mau dimasukkan ke, dibolehkan gitu kan, untuk diterima atau tidak. Karena sejatinya Karang Taruna itu nggak ada di RT RW sebenarnya. Karang Taruna itu adanya di desa atau kelurahan. Pak, ketika
di RT RW itu dia bikin karang taruna gimana Pak? Nah itu tidak jauh, bukan tidak jauh ya. Itu sebenarnya kurang lebih ya itu karang taruna dari kelurahan sebenarnya. Jadi ya dia dapat poin 10 gitu, kalau misalnya kita ngikuti panduan SKPI ini. Itu ya. Saya nggak tahu tadi ikutnya organisasinya apa? RT gitu kan? Maaf, RT RW, karang taruna atau remaja masjid? Kalau remaja masjid kan saya pikir saya nggak tahu ya kalau di mana namanya di Jakarta itu seperti apa masjidnya? Apakah masjid yang memang dibentuk oleh, kalau di perumahan misalnya ya, satu perumahan dia punya satu masjid dan satu perumahan itu RW gitu ya. Nah itu satu RW gitu kan. Tapi ada juga kan beberapa masjid itu, remaja masjidnya itu di tingkat kota misalnya. Karena ada juga yang seperti itu. Jadi sekali lagi silahkan dipastikan kembali di buku panduan kurang lebih. Begitu Bu Nida? Ya, terima kasih Pak Putri. Ini ada yang raise hand nih, Kriston Diantoro. Silahkan Kriston mau bertanya. Iya, Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Pak Kuku. Kan tadi silahkan. Saya di jalan. Itu tuh saya mau nanya tentang bentuk SKPI itu nanti isinya di situ itu ada apa sih? Apa ada seminar yang kita ikutin? Apa kayak gimana sih? Apa cuman bobot-bobot kayak gitu doang? Oke. Kriston, saya izin menjawab, Bu Nida. Ya, silakan, Pak. Baik. Kriston, kalau untuk bentuknya seperti apa sih SKPI, Pak? Gitu ya. Nah, silakan sekali lagi ya, itu ada di lampiran terakhir di buku panduan SKPI. Nah, itu nanti ada kopnya gitu, surat keterangan pendamping ijazah. Nanti ada logo universitas dan logo ada logo fakultas nanti. Terus kemudian nanti akan ada badge ya, ada badge-nya akreditasinya universitas dan badge untuk akreditasi prodi. Terus kemudian di bawah itu ada identitas pemegang SKPI. Gitu. Di bawahnya lagi itu ada deskripsi sistem perguruan tinggi seperti apa tuh proses pembelajarannya, online kah, daring kah, gitu kan, PJJ kah, gitu kan. Terus kemudian berapa SKS kah, proses perkuliahannya. Gitu. Dan itu isiannya sama ya untuk setiap mahasiswa pemilik SKPI dari prodi yang sama. Dan tabel berikutnya ada A, kegiatan wajib institusi. Sampai dengan tabel yang terakhir, itu tabel di huruf F, kegiatan pilihan bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, begitu, itu ada pengesahan oleh dekan yang diberikan cap stempel fakultas masing-masing. Begitu, Kristen? Oh, berarti nanti yang bagian itu yang isi yang bagian fakultasnya gitu ya, Pak? Iya, nanti itu akan di, apa namanya, akan diekspor ya, diekspor dari Google Form itu ke formulir inilah kurang lebih. Jadi bukan kita yang isi kan yang kegiatan prestasinya kayak gitu. Kamu hanya mengusulkan gitu kan, untuk sementara pengusulannya menggunakan Google Form. Berarti kalau seandainya kan saya mau mendekat-dekati lulus nih, terus tiba-tiba saya ikut seminar lagi, ngupload lagi bisa gitu. Apa masalah sepanjang begini ya? Jadi kan kamu udah mengusulkan belum SKPI? Belum kan? Belum. Nah, kalau belum ya artinya yang mau kamu ikuti seminar misalnya, besok ikut seminar, laporin aja. Nanti kamu nggak akan diterima lagi pengusulannya itu ketika SKPI-mu itu sudah diproses untuk terbit. Nah, baru tuh sudah nggak bisa lagi. Gitu. Ya, Kriston ya? Iya, Pak. Kriston dari planet Krypton, nggak? Enggak, saya dari masa krisis moneter. Oh, jadi Kriston itu Krismon ya. Artinya kelahiran 98 ya. Iya Pak, betul Pak. Saya masih SD kelas 4 lah waktu itu. Oke, ya, Bu Nida. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini kalau dari chat sih sudah tidak ada ya pertanyaan. Mungkin ada lagi Aditya Putri. Gimana Aditya? Ada yang mau... Assalamualaikum Pak Kuko. Saya izin bertanya. Apa SKPI itu berbayar? Apakah SKPI itu berbayar? Ini pertanyaan yang fundamental dan prinsip ini. Sebenarnya sinyal Pak Kuku salah ya. Pak Kuku?
Pak Kuku, masih terdengar suaranya? Oke, kita tunggu ya. Sepertinya ada masalah nih di sinyalnya, Pak Kuku. Maaf, terputus ya. Iya. Baik. Kalau untuk persoalan berbayar atau tidak berbayar SKPI, jawabannya tidak berbayar. Jadi itu gratis, Pak. Gratis. Karena sekali lagi nanti secara pembiayaan kan, apa namanya, pokoknya diakuinya itu sudah masuk di cost lah, gitu kan, dari apa namanya, dari SPP kalian lah, kurang lebih begitu secara hitung-hitungannya kemarin. Nah, hal yang berikutnya begitu. Nah, ini mungkin spoiler ya. Karena pembahasan tentang sistem informasi itu penting gitu. Apalagi ini ada kalau misalnya ada anak semester 2 misalnya sekarang kan. Mungkin nanti ketika dia mau lulus, cetak SKPI-nya sudah pakai yang digital mungkin. Jadi untuk sistem yang baru, tetap gratis penerbitan. Cuman nanti ketika hilang gitu ya, SKPI-nya hilang. Karena digital ya nanti ya, ketika sudah terotomatisasi itu, filenya hilang misalnya, terus kemudian email yang dikirimin apa file digital dari SKPI itu ternyata sudah nggak pernah dipakai lagi, terus sudah hilang password dan semuanya. Nah, untuk mendapatkan kembali begitu ya file digital dari SKPI-nya, dia harus berlangganan, terus kemudian mengunduh. Nah, untuk proses pengajuan, terus kemudian besaran biayanya, terus kemudian berapa lama subscription-nya, Pak, nah itu belum ada pembahasan memang lebih lanjut. Nah, kenapa dibuatkan subscription itu? Jadi harapannya begini, ketika kalian nih misalnya mau melamar pekerjaan, kalian lampirkan CV kan. Di CV itu nanti kalian bisa taruh barcode gitu. Barcode itu kalian ambil dari apa namanya? Barcode yang disediakan oleh sistem informasi untuk SKPI. Nah, ketika calon pemberi kerja atau orang lain atau publik ingin melihat SKPI kalian, dia tinggal scan, terus kemudian itu akan di-direct begitu ya, akan di-direct ke halaman dari SKPI kalian yang bisa dibuka. Nah, kalau misalnya subscription-nya berakhir, Pak, barcode itu masih berlaku nggak, Pak? Berlaku masih, tapi nggak bisa dibuka SKPI-nya. Gitu. Ya, jadi mungkin untuk siapa tadi? Ditia ya tadi ya? Iya. Berarti ya, kalau ya, pengajuan SKPI itu boleh, hanya boleh sekali ya, Pak? Iya, hanya boleh sekali. Jadi ketika sudah lulus, mengajukan lagi gitu? Iya, kalau misalnya hilang gitu SKPI-nya. Kalau hilang, nanti tetap akan pakai SKPI yang asli. Bukan yang asli sih. Isian dari SKPI yang memang sudah diterbitkan sebelumnya. Gitu. Cuman nanti prosesnya mungkin akan berbeda dari yang ketika kamu untuk mengajukan yang pertama. Gitu ya, Ditya ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih, Pak Kuku. Mungkin cukup ya, Pak. Apa ada lagi mahasiswa yang masih mau bertanya? Oke, sebelum ditutup, mungkin dari panitia ingin mendokumentasikan, silahkan kepada Ersa. Panitia bisa dipandu. Ya, Ersa atau Wahyu mungkin? Sekali ya. Ya, silakan Wahyu. Ya. Oh, yang lain bisa di teman-teman yang kameranya. Nah, on cam, kalau on cam ya. Kasih. Yang on cam, saya doakan SKPI-nya lancar. Amin. Udah doain, ayo biar lancar. On cam semua, ayo. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Sebentar. 1, 2, 3.
slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, bentar yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Wahyu. Oke, baik. Nah, kayaknya acaranya sudah selesai. Jadi untuk para mahasiswa silakan dipersiapkan ya apa saja kriteria sertifikat, bukti-bukti lainnya yang bisa diajukan atau diusulkan dalam SKPI, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kuku sudah meluangkan waktunya. Untuk pemaparannya terima kasih, ini sangat bermanfaat sekali. Lihat juga nih para mahasiswa juga udah nggak sabar sepertinya ya untuk mengupload di Google Form, nanti silakan dipersiapkan. Ya, ini juga sebagai motivasi gitu ya, dorongan untuk para mahasiswa untuk meningkatkan skill-skillnya ya yang bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih para mahasiswa. Terima kasih banyak khususnya untuk Pak Kuku. Semoga sehat selalu, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga buat Bu Nida, Bu Alita, dan Bu Destia, dan adik-adik mahasiswa yang lain. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kuku. Sehat tutup. Ya. Terima kasih. Saya tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya semua ya. Nanti ya, saya minta tolong panitia kirim ke saya juga ya. Ininya ya, dokumentasinya ya. Ya, baik, Pak. Buat laporan ke Bu Wakil Rektor 1. Sampai jumpa lagi ya. Sehat-sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin undur diri. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Bu Nida udah selesai. Ya, ini alhamdulillah nih dapat sinyal WiFi kenceng juga. Lancar ya. Iya. Oke, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Ada Bu Ana juga, terima kasih Bu Ana pada acara sosialisasi SKP ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan silakan kalian nanti tunggu informasi selanjutnya dari prodi masing-masing. Nanti akan disebarkan dari prodi manajemen ada, dari akuntansi ada. Oke, mungkin bisa diakhiri dulu Bu Nida langsung ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya izin leave ya, Bu Nida. Ya. Ya, bisa di end meeting, Arsa. Record-nya bisa di-stop dulu. Sorry, saya lagi ngomong. Yang dari Wahyu sudah di stop ya recordnya ya. Kalau sudah bisa di end meeting saja ya Wahyu ya. Sampaikan ke Ersa. Oke, Bu, ini saya sudah mau ngomong sama Ersa. Nanti.
Erza. Gila nyolong kemana, Cok?
Sudah selesai.